saya masuk Jalan Lingkar Utara Tegal Brebes atau Jalingkut, yang sebentar lagi akan dioperasikan atau diresmikan sebagai jalan lingkar, mengurangi kemacetan di kota Brebes. Suasananya sekarang ramai sekali, tapi ini merupakan hari pertama di bulan Ramadan. Banyak yang berdiri di jalan sekitar ini atau jalan itu untuk menunggu waktu berbuka puasa, sekedar wedding atau nonton-nonton di pinggir dipasang portal karena mobil dilarang melewati sementara karena nanti rusak sebelum diresmikan. Untuk motor-motor bisa melewati di jalur ini, masih dipasang portal oleh pengelola atau pelaksana pembangunan Jalingkut ini. Kita tepat berada di jembatan Kali Gangsa yang merupakan sungai besar sebagai perbatasan Tegal Brebes. Banyak anak-anak muda yang nongkrong atau sanmori di hari pertama bulan Ramadan ini.
Ya, makin sore suasana di sini makin ramai. Untuk masyarakat yang ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Setelah jembatan Kaligangsa, kita masuk ke wilayah Kota Tegal. Seluruh lampu jalan sudah terpasang, tinggal mungkin mata ini cukup ini yang kalau kita kabar jalan lingkar ini akan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Lalu itu nanti katanya akan kunjungan ke wisata mangrove di Brebes. Ada sungai lagi, ini sungai yang di samping terminal Tegal. Ini ada portal lagi untuk menghindari mobil masuk karena belum diresmikan. Sudah masuk di akhir dari jalan lingkar ini. Ini merupakan perempatan besar. Karena kita ke kanan akan menuju ke arah terminal Tegal. Arah lurus ke arah kota dan yang ke arah Semarang. Jalan Pantura Lama.
sekian review saya untuk jalan lingkar Tegal Brebes yang sudah siap di operasikan. Sebelumnya silakan subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.